Guys, seperti yang kalian lihat ya guys, gue sedang nonton YouTube dan gue pengen mengubah isi dari video tersebut ataupun gambar yang ada di video tersebut menjadi teks guys. Nah, caranya gue gampang, tinggal gini aja guys. Oke, dan kita lihat guys, gue expand dan nanti langsung muncul guys teksnya dan langsung bisa copy. Pas ya guys ya, dan sini gua copy text aja dan langsung bisa gua bawa ke Word. Nah, gimana caranya guys? Langsung aja kita ke tutorialnya. Let's go guys. Hai guys, balik lagi sama gue. So guys, di video kali ini guys, gue bakal mengajari kalian guys cara mengkonversi gambar dari video ataupun YouTube, ataupun kalian punya gambar di internet, kalian search gambar di internet dan kalian pengen copas teksnya, itu ada cara gampangnya ya guys ya. Jadi kalian cukup membutuhkan browser yang bernama Google Chrome ya guys ya. Dan di Google Chrome ini ada aplikasi yang sangat bagus banget buat kalian. Nah guys, cara untuk download aplikasinya itu adalah kalian buka dulu Google Chrome kalian seperti ini di tampilan awalnya. Nah, di pojok kiri ini guys ada namanya apps ya guys ya. Kalian klik aja apps. Nah, kemudian guys di sini kalian pilih yang di web store. Kalian klik aja di web store ini. Nah, kemudian ditelusuri toko ini, kalian cari aja yang namanya OCR ya guys ya. Kalian ketik OCR seperti itu ya guys ya. Kemudian kalian klik enter. Nah guys, jadi di sini ada 3 aplikasi ataupun lebih yang kalian nanti dapat. Nah, namun guys di sini kalian pilih yang di sini ya guys ya, yang ada gambar seperti kaca pembesarnya ini ya guys ya. Kalian klik OCR Image Reader. Nah, kemudian guys di sini kalian tinggal klik tambahkan ke Chrome aja ya guys ya. Nah, kemudian ada bacaan seperti ini, add OCR Image Reader, kalian klik add extension. Nah, kalau kalian bingung guys, gua bakal sertakan link dari aplikasi ini ya guys ya. Jadi gua bakal sertakan di deskripsi video ini. Jadi kalian tinggal klik aja, nanti kalian langsung bisa install dari Google Chrome kalian ya guys ya. Nah guys, kalau udah muncul bacaan seperti ini guys, dia membuka tab baru, artinya ekstensinya sudah terinstall ya guys ya. Nah guys, jadi di sini sebelum kalian memakainya guys, kalian harus menampilkan ya guys ya ekstensi OCR ini. Caranya adalah kalian ke pojok kanan atas dulu. Nah, di sini ada gambar puzzle. Kalian klik dulu gambar puzzle ini. Kemudian di sini ada yang namanya OCR Image Reader. Nah, kalian pilih yang pin di sini ya guys ya. Kalian klik dulu pinnya. Nah, langsung muncul guys di sini ya di atas. Jadi gua geser dulu di sebelah sini biar kalian gampang lihatnya. Nah, jadi kalau kalian nanti pengen mengubah gambar menjadi teks, kalian klik aja nanti ini ya guys ya. Oke, jadi kita langsung aja ke prakteknya ya guys ya. Oke guys, jadi di sini gua udah buka 3 video ya guys ya. Yang pertama ini video tentang coding guys ya. Kemudian yang kedua ini ada video tentang menjelaskan materi seperti itu ya guys ya. Dan yang ketiga di sini ada video tentang Zoom, orang lagi Zoom guys, dan kita nggak bisa mendapatkan materi Zoom ini. Nah, kita pengen copas teksnya ini dan kita pakai nantinya guys. Oke, jadi yang pertama guys, misalkan kalau kalian pengen copas coding seperti ini, kalian klik aja di sini ya guys ya. Kalian klik di icon yang kita udah download di OCR ini. Nah, nanti seperti ini dia guys. Kemudian kita blok teks yang ingin kita ubah ya guys ya. Oke, nah seperti ini. Kemudian guys, di pojok kanan bawah nanti akan muncul seperti ini ya guys ya. Nah, kemudian guys di sini kita langsung bisa copas langsung ya guys ya. Nah, kita bisa copy text. Nah, kita udah copy teksnya. Nah, kemudian di sini guys kita paste teksnya guys, kita paste. Nah, otomatis guys apa yang ada di video tersebut langsung bisa kita copas ya guys ya. Nah, itu dia guys aplikasinya. Nah, kalau kalian pengen melihat lebih detailnya guys, kalian klik aja di expand ini. Nah, ini dia teks yang kita copy ya guys ya. Jadi ini persis banget kayak di sini guys, leap loop, tanda seru, kick do. Nah, kalian bisa lihat live loop, kemudian di sini kick do, itu sama persis ya guys ya. Oke, kita langsung ke video yang kedua guys. Nah, di sini videonya kalian harus pause dulu guys, baru kalian ubah menjadi teks ya guys ya. Jadi gue bakal coba copas struktur tes laporan hasil observasi ini. Caranya sama guys seperti tadi, kalian tinggal klik aja seperti ini, kemudian kalian blok guys di sini seperti ini. Oke, nah otomatis guys di sini bakal keubah ya guys, gue expand. Nah, kita tunggu hasilnya. Dan ini dia hasilnya guys ya, sama persis dengan di video. Selanjutnya kita tinggal copy teks aja, kemudian kita seperti biasa guys bawa ke Microsoft Word ya guys ya.
hasilnya bakal seperti ini. Oke guys, dan yang terakhir guys, gue pengen mengkopas ini ya guys. Dan ini mbaknya lagi ngantuk ya guys, kalian bisa lihat di videonya ya guys ya. Oke, jadi gue bakal kopas teks yang ada di sini. Caranya sama seperti tadi guys, gue klik ini, kemudian gue kopas seperti ini ya guys ya, gue pilih. Oke, nah gue di sini expand, nanti muncul seperti ini guys. Kita tunggu dan kita copy teks aja dan kita paste di Microsoft Word guys. Nah, gampang kan guys caranya untuk kalian mengubah sebuah gambar ataupun kalian mendapatkan gambar di sebuah video, kalian bisa ubah langsung menjadi teks tanpa kalian harus download videonya dulu terus kalian ngetik manual. Itu nggak perlu lagi guys karena udah ada cara otomatis seperti ini ya guys ya. Nah oke guys, jadi itu dia yang bisa gue sampaikan di video kali ini. Semoga video ini bermanfaat bagi kalian semua. Dan bagi kalian yang bingung atau pengen tanya-tanya ke gue, silakan guys, nanti gue bakal jawab sebisa gue dan bakal gue bantu ya guys ya. Oke, itu aja yang bisa gue sampaikan. Jangan lupa kalian untuk like, subscribe, dan komen karena gue bakal update video-video menarik tentunya buat kalian semua ya guys ya. Oke guys, thank you for watching and see you in the next video again guys. Bye guys.